Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bosku semua? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini Mimin bakal mereview sebuah game penghasil dana, OVO GoPay. Dan nantinya kalian bisa mendapatkan 8.000 gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain, yang dimana nanti kalian bisa gunakan saldo tersebut untuk bermain game teman-teman. Dan nanti di akhir video Mimin bakal melakukan penarikan apakah game ini masih ngebayar atau tidak. Dan di sini Mimin hanya mereview saja ya bosku, dan simak videonya sampai habis. Jika teman-teman tertarik silakan download aplikasinya melalui link yang telah kami lampirkan di deskripsi. Dan jika teman-teman tidak tertarik, tidak masalah juga. Tidak ada paksaan ya teman-teman ya. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif apabila ada video-video terbaru nih bosku. Jika sudah, terima kasih. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, ketika kalian sudah berhasil masuk ke dalam gamenya, nah nanti teman-teman silakan unduh dulu gamenya, download teman-teman. Jika sudah, nanti bosku bakal langsung mendapatkan tampilan seperti ini. Nah ini merupakan game penghasil dana. Di sini kalian bisa bermain gratisan juga ya bosku. Nanti kalian bisa langsung tap aja logo profil kalian yang berada di sini ya. Kalian bisa tap aja logo profil kalian. Nah nanti teman-teman silakan tap aja, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah di sini silakan teman-teman langsung kaitkan nomor HP kalian nih bosku. Kalian kaitkan, lalu nanti teman-teman bakal mendapatkan saldo Rp8.000. Dan saldo Rp8.000 itu kalian dapatkan secara gratis ketika kalian sudah mengaitkan nomor ponsel di bagian pengikatan nomor telepon ya. Nah nanti kalian kaitkan aja nomor HP kalian dan nanti kalian mendapatkan Rp8.000. Nah lalu nanti teman-teman bisa diarahkan langsung untuk membuat kata sandi kalian teman-teman. Dan di sini kita sudah mengaitkan akun atau nomor telepon. Di sini saldo Mimin ada segini ya bosku. Nah nanti kita akan coba melakukan penarikan. Nah di sini untuk misi pada aplikasi ini teman-teman cuma bermain game saja. Oke teman-teman, nah buat teman-teman nanti yang ingin bermain silahkan mainkan dengan modal yang kalian dapatkan secara gratis yaitu Rp8.000. Di sini ada beberapa game yang bisa kalian mainkan. Di sini kalian tinggal pilih aja, ada main dadu, ada main ludo, ada main macam-macam game. Tapi buat teman-teman nanti yang saldonya sudah habis, yang kalian dapatkan Rp8.000 tadi sudah habis, kalian bermain game kalau kalah nanti saldo kalian bakal hilang, dan kalau kalian menang bakal kalian mendapatkan keuntungan teman-teman ya. Nah di sini Mimin hanya mereview saja, dan di sini nanti kalau saldo kalian sudah kosong kalian bisa langsung melakukan isi ulang kecil aja. Jika ingin coba teman-teman cara isi ulangnya, kalian tap aja logo profil kalian. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini, kalian bisa melakukan isi ulang dari dana OVO ya, menggunakan QR atau ya ini tinggal kalian pilih aja, ada 10.000, 30.000, 50.000. Di sini saran saya kalian bermain kecil aja, isi ulang kecil aja, dimulai dari 10.000 kalau ingin coba-coba nih bosku. Jika tidak, jika ingin tidak ingin isi ulang tidak masalah juga. Misalnya kalian bisa pilih yang 30.000, lalu kalian bisa klik di bagian tambahkan ini ya. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Nah nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini untuk melakukan isi ulang. Lalu klik di bagian e-wallet, kalian bisa melakukan isi ulang dari dana OVO melalui e-wallet scan. Nanti kalian bayar ya sekitar isi ulang yang telah teman-teman pilih, dari 30.000, 10.000 dan lain-lain teman-teman. Di sini saran saya kalian isi ulang kecil aja jika ingin coba, yaitu nominal 10.000. Nah, kalian bisa langsung screenshot aja ininya, lalu kalian bisa membayar melalui dana GoPay, OVO dan lain-lain teman-teman. Nah, nanti di akhir video kita akan coba melakukan penarikan.
Nah, setelah teman-teman berhasil melakukan isi ulang, teman-teman nanti akan masuk saldonya ke sini ya, ke akun kalian. Nah, lalu untuk misi selanjutnya, sebelum kita bermain game, di sini kalian juga bisa mengundang teman, klik di bagian rujuk dan dapatkan. Nanti kalian ketika berhasil mengajak teman nih bosku, kalian mendapatkan beberapa komisi dari teman yang kalian ajak. Nanti kalian bisa klaim di bagian ini kalau kalian dapat bonus dari undang teman. Nah, lalu kalian bisa langsung sebarkan ke Facebook, ya, WhatsApp, dan Google. Klik aja di bagian bagikan, lalu sebarkan aja ke media sosial ataupun ke teman yang bakal teman-teman ajak ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada referral, ada peringkat, ada bonus kalian dan lain-lain ya, bosku. Klik aja bagikan seperti ini dan secara otomatis langsung tersalin. Kalian bisa sebarkan ke Facebook ataupun ke teman kalian ya. Oke, kita akan langsung bermain game. Ya, teman-teman ya. Di sini kita bakal bermain game naga versus macan saja. Nah, cara bermainnya itu sangat mudah, teman-teman ya. Kita langsung coba mainkan. Oke, teman-teman, kita langsung klik aja naga versus macan nih, bosku. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih aja bet-nya ya, dari nominal 2.000, 10.000 per satu kali main, teman-teman. Di sini kalian bisa langsung pilih yang 2.000 ya. Pilih yang 2.000, kalian pilih yang 2.000. Kalau nanti kalian menang ya, tetap mainkan yang nominal 2.000, teman-teman. Nah, kalau nanti di nominal 2.000 kalian kalah, kalian bisa naikkan bet-nya ke 6.000 ya. Kalau kalian nanti menang juga di bet 6.000, teman-teman bisa langsung pakai yang 2.000 ya, teman-teman. Nah, jika nanti yang 2.000-nya tetap menang juga, kalian bisa langsung tetap ke dua ini ya, bet 2.000 ini. Nah, jadi seperti itu, guys. Nah, kalau nanti bet yang 2.000-nya kalah, kalian bisa naik ke 14.000. Kalau nanti menang juga di bet 14.000, kalian bisa balik ke 2.000, teman-teman. Nah, jika nanti menang terus, kalian bisa langsung naikkan lagi ke 14.000 lagi tetap ya. Nah, kalau kalah, kalian bisa naikkan ke 36.000 dan seterusnya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bakal coba yang 2.000, teman-teman. Oke, kita letakkan seperti ini. Nah, kita pilih yang naga ya. Oke, kita letakkan naga dan kita tunggu apakah kita menang. Kalau kita menang, kita langsung tunggu saja beberapa saat, teman-teman. Dan kita tunggu ya apakah yang naga yang menang atau ya kita menang, guys. Nah, kalau kita menang, kita bisa. Nah, kalau menang di bet 2K, maka kita tetap di 2K, teman-teman. Kalau kalah, baru naikin ke 6.000 ya. Kalau nanti kita menang terus, kita bisa langsung bet lagi ke 6.000. Kalau kita kalah, kita langsung naikkan lagi, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja sih. Nah, kalian bisa mainkan, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita coba pilih yang macan ya. Kita coba pilih macan. Oke, kita letakkan di sini macan dan kita tunggu apakah kita menang. Jadi kira-kira seperti itu aja, guys. Kalian tinggal pilih aja game yang mana ingin kalian coba. Tapi di sini Mimin tidak memaksa kalian untuk bermain dan tidak merekomendasikan juga. Mimin hanya mereview saja, teman-teman. Barangkali kalian ingin coba silahkan ya. Jika tidak ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa cari aplikasi yang gratisan di video ini, di saluran YouTube ini. Sudah banyak juga Mimin upload video tentang aplikasi lainnya ya. Oke, kita tunggu, guys. Apakah kita menang? Oke, jadi seperti itu aja, guys, untuk cara bermainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, Mimin bakal melakukan penarikan teman-teman ke saldo Dana ya, teman-teman ya. Nah, di sini Mimin tidak merekomendasikan kalian untuk melakukan isi ulang. Mimin hanya mereview saja. Mimin hanya menyarankan kalian untuk bermain di game ini dengan cara gratisan, dengan cara modal yang kita dapatkan dengan mengaitkan nomor telepon, kita dapat saldo gratis yaitu Rp8.000. Tapi untuk melakukan penarikan nanti, kalian bisa coba aja, guys. Di sini kalian bisa langsung tap aja di bagian penarikan. Di sini kalian bisa WD ke GoPay, Dana, OVO, ke rekening bank ya.
Nah, lalu di sini silakan teman-teman silakan ikatkan nomor dana kalian dan nama kalian yang terdaftar pada Dana. Kita langsung melakukan penarikan saja, teman-teman. Ya, sekitar 300-an ribu ya. Di sini Mimin melakukan isi ulang sekitar ratusan ribu. Jadi Mimin bakal coba tarik lagi ya, guys ya. Dan di sini kita bakal lihat apakah game ini masih ngebayar atau sudah scam. Yap, di sini admin bakal melakukan penarikan ya guys ya, sekitar 360.000 ke Dana ya bosku. Nah, di sini kita langsung klik aja di bagian tarik dan di sini tidak ada biaya penarikan nih bosku. Oke, teman-teman, kita langsung tarik saja seperti ini dan aplikasi berhasil. Kita bakal cek di bagian merekam. Di sini kalian bisa lihat ya guys ya, di sini masih dalam peninjauan. Kita coba tinggal tunggu saja sampai penarikan kita diproses ya bosku. Dan tentunya ini kita bisa lihat apakah gamenya masih ngebayar atau tidak. Di sini Mimin tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit. Jika kalian ingin melakukan deposit, ya gunakan dana bebas atau tidak. Dan di sini Mimin tidak menyarankan untuk melakukan deposit, guys. Ya, jadi seperti itu. Dan ini Mimin hanya mereview saja bahwasannya game ini ngebayar apa tidak. Kita bakal tunggu sampai penarikan kita masuk ya bosku. Yap, di sini kalian bisa lihat guys, kita sudah mendapatkan notif dari Dana ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini berhasil masuk 360.000 yang telah kita tarik tadi bosku. Jadi game ini masih ngebayar sampai hari ini. Gamenya ini rilis dua bulan yang lalu guys ya, tapi sekarang masih ngebayar nih. Dan jika kalian tertarik silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu aja guys ya untuk tutorial dan pembahasan yang bisa saya berikan. Jika kalian tidak tertarik tidak masalah juga. Dan waktu proses penarikan kita cepat sekali diproses bosku. Dan kalian bisa lihat sudah masuk ya guys ya. Dan di sini Mimin tadi bermain dan ada menang juga. Dan Mimin isi ulang sekian sampai nominal 360.000 baru Mimin tarik guys ya. Jadi ya ini bisa kita gunakan jika kalian bermain gratisan, bisa guys ya. Oke, jadi seperti itu aja guys ya untuk pembahasan yang bisa kita berikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.